Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratir rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumar arwahi jami'i masyayikhina mu'alimina wali walidina wal ahlina wal musyahidina wa dirhub alin ajmain khususnya hadratir akhi walidin nafsi bahaji Abdul Jamil bin Babasimin ila hadratir akhi walidati nafsi bahajah Musailah bin Dibasari bin hadratir akhi musyahidati musyahidati bahaji Jamaluddin bin Bahaji Saleh ila hadratir akhi bahaji Saleh sekalian ila akhi bahaji Siran ila hadratir akhi bahaji Babasimin sekalian ila akhi Basari bin sekalian semua khususnya hadratir akhi jami masyayikh ulama wal awliya fi hadil qaryah qaryatan yang jumpasir wa jamil masyayikh ulama awliya fi qaryatina qaryati Hajen jamil masyayikh wal ulama wal awliya qaryati Sarang wa jamil masyayikh wal ulama wal awliya fi qaryatina mutakulun wa jamil masyayikh wal ulama wal awliya fi qaryatina tamah tahunan jibara ghafarallahu dhunubahum wa sataru yubahum ajal jannata maswahum wa wawahum khususun ila hadidul akhi bagi Haji Zawawi tahunan Jepara lah terbagi Haji Abu Suja tahunan Jepara lah hadirahi bagi Haji Humaydi Nur lah hadir bagi Fuadi Nur lah hadir bagi Masyudin Nadif tahunan Jepara lah hadirahi bagi Muajami Ilmu Asusin wal Waqifin wal Waqifat li mahatta li alil madrasah tatal muasasah masalikin budaya tahunan Jepara semua khusus arwahi jami'il masyayikh wal ulama fi qaryatin Tanjung Pasir khusus hadirahi bagi Abdul Salam bagi Abu Rustam Nur Rohi Syekh Muhammad Bahar Bunyamin Maulana ila rohi bagi Haji Fauzi Nur ila rohi bagi Ubaidun Sofan bali ya rohi bagi Haji Muhammad Nur Khalil rohi bagi Ridan Fadol ila rohi bagi Walid wa Syahim bagi Haji Abdul Hadik bin Baji Kasim ila rohi bagi Haji Al Hadid Rohi Akhil Kabir Kakak Ahmad Kakiai Kakak Ahmad Akrum Fami bin Baji Abdul Jamil semua khusus Al Hadid Rohi bagi Haji Nasai bagi Masyud bagi Khuzin bagi Asrofi semua khususnya hadir rohi bagi Tahmat semua khususnya hadir roh arwahi jamil masayah koryati hajen pati khususnya hadir rohi khususnya hadir rohi Ahmad mutamakin hajen lah hadir rohi bahrung khusum hajen membelakhi tul hajen lah hadir rohi bagi Mahfud hajen lah hadir rohi salam hajen lah hadir rohi bagi Abdullah salam hajen lah hadir rohi bah Nafi Abdullah abah Nafi Abdullah Assalamualaikum Abdul Nafi Abdullah Salam Hajen dan Malam Rukhi Bahmi menuju kepada Sarang bagi Abdul Rasulam membagi Haji Abdul Rahim Sarang khususan ila Hadir Rukhi Bahmi Amun Mukhtar Hajen ila Hadir Rukhi Bahmi Amun Mujahid Hajen ila Rukhi Ramah Girifah Ingin Melakidul Hajen ila Hadir Rukhi Romo ki Zainuddin wa Turoy Hajen semua husun arwah jami'i aulidis khusun hadrohi basunan kali Jogoratin Said ila rohi basunan Kutub Baja Bersodi basunan Nuriyam Baratin Umar Hayy Ma Umar Said Baratin Umar Hayy Umar Said Saidul Auliyatis Allah dina balaghuddin khusun hadrohi baki Hasyim Asy'ari ula hadrohi baki Wahab Hasbullah ila hadr baki Khalil Bangkal Matura baki baki awa baki Khalil Bangkal Matura jami'il masyayikh wal ulama wal auliya wa jami'il awliya fi tanah Jawa, jami'il awliya fi baladin Indonesia, jami'il amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususun arwahi jami'il masyunifin wal muhaqiqin wal mustahidin wal arifin, khususun hadadurukh al-syeikh, al-imam, al-syarif, al-hamam, al-alim, al-rabbani wal arif, al-sumadani, abi Muhammad, maulana at-tahi, ad-dihami, ghafarallahu dunubahu masyatar uyubahu, mayu'li darajatih fil jannah, wajal jannah damaswahum, wa wahum qadasallah masrahum, wa nawaradarikhawum, amadana bimadadihim, ad-alina min barakatihim, wa ulumihim, adu'ayim, akaramatihim, مؤناتهم وبركاتهم وأمدر علينا غيسة كرماتهم وصب الله لهم المغفرة رحمة والبجد والسرور والضياء والسرور في قبورهم وجعلنا أيهم في زمرتهم وجعلهم من أهل الجنة ومن أهل لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل أرواحهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi filli wali walidayya walil mu'minina amin. Para saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu Allah semoga memberi tambah hidayah, tambah umur dan memberi tambah keberkahan dalam umur, keberkahan dan rezeki, keberkahan dari ilmu,
pekerjaan dan seterusnya, keberkahan keluarga semua, semoga diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan zahir dan batin. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah memberikan kelancaran dalam usaha pekerjaan kita, semoga diberi kelancaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang keutamaan membaca hamdalah, yaitu membaca alhamdulillahi rabbil alamin untuk bagian selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi haditsin, an ikutat in dalam suci hadis, man qala subhanallah utai anallah utai wonten hadis man qala subhanallah. Man utai sapa wangi iku kola iku ngucap sapa man subhanallah ing ucapan subhanallah. Kutibat mangko ditulis lau kedunge man apa asyur hasanatin apa sedasa pira-pira kebagusan. Waman utai sapa wong kola ya kola kang ngucap sapa man la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah. Kutibat mangko iku ditulis lau kediman apa isruna apa sedasa apa kalih dasa kebagusan. Waman utai sapa wong iku kola iku ngucap sapa man alhamdulillah. Atau kola kang ucap sepeman alhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Kutibat mangko iku ditulis lah ketiman apa salah sunah apa tigang dosa kebagusan. Walayu aridu lan ora nantang hu ing ucapan. Walayu aridu lan ora nantang hu ing ucapan wau hu ing hadis wau apa hadisu apa hadis niki afdoluma kultu ana wa nabiyuna min qabli. Utamane perkara kul tukang ngucap sapa ingsun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing ma ana ya ingsun wa nabiyuna lan pira-pira nabi iku man min qabli saking ing dalam sadurunge ingsun la ilaha illallah iku ucapan la ilaha illallah li anna tasbiha karena sak temene tasbih wa tahmida lan tahmid iku tahlilun iku termasuk la ilaha illallah wa ziyadatun lan tambahan. Artinya di dalam suatu hadis disebutkan, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengucapkan subhanallah maka satu bacaan subhanallah itu dihitung ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau orang yang berzikir la ilaha illallah, satu zikir saja ucapan la ilaha illallah itu ditulis yaitu 20 kebaikan. Dan orang yang mengucapkan alhamdulillah yaitu bacaan hamdalah, maka satu kali saja bacaan hamdalah yaitu alhamdulillah, maka orang yang mengucapkan, orang yang berzikir dengan bacaan alhamdulillah sekali saja itu ditulis yaitu 30 kebaikan. Hadis tersebut adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis berikut ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang lain. Paling utama yang saya ucapkan, saya sendiri dan para nabi, yang paling utama dan juga para nabi, yang paling utama yang saya ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku adalah ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tasbih dan tahmid itu adalah tahlil dan juga tambahan. Karena tasbih dan tahmid. Bacaan tahmid yaitu tasbih yaitu subhanallah, tahmid yaitu alhamdulillah, dan tahlil adalah la ilaha illallah itu adalah hamdalah adalah tahlil dan merupakan tambahan. Warawalang riwayatake sapa al-Khatib sapa Imam Khatib alhamdulillah rupane warawalang riwayatake sapa al-Khatib Imam Khatib alhamdulillah rupane riwayat Imam Khatib yang berupa sebagai berikut ini. Alhamdulillah utai ucapan alhamdulillah samaniatu akhrufin iku wonten 8 pira-pira huruf. Wa abwabul jannati utawi pintu-pintu swarga iku samane atun iku wonten iku 8. Paman mangko utawi sapa wonge
Qala kang ucap sapa man? Alhamdulillah rupane ucapan alhamdulillah utawa ing ucapan alhamdulillah futihat mongko di mongko iku dibuka lahu kedue man apa abwaabul jannati apa pira-pira pintu swarga as-samaniyati kang walu. Summa annahu as-samaniyati kang walu. Artinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Khatib. Di situ ada hadis yaitu bacaan alhamdulillah jumlah hurufnya itu ada 8. Jumlah huruf alhamdulillah itu ada 8. Pintu-pintu surga juga jumlahnya 8. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah, maka pintu-pintu surga yang 8 itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Suma annahu yajibu 'alal 'abdi. Suma annahu mongko kari-kari sak temene kelakuan. Yajibu iku wajib 'alal 'abdi ngate sekawula apa ayat tariba. Alal abdi ngate sekawula kawula kawula apa ayat tarifa apa yento ngakoni sapa wong. Ah sapa abdi. Ana ing satune abdi iku ajizun iku wong kang apes mi anil ityani saking nekani bi hakikati hamdillah kelawan hakikate ucapan alhamdulillah ta'ala khali mahlur Allah wa syukri hilan nyukuri dumateng Gusti Allah. Artinya bahwasanya siapa yaitu artinya yaitu seseorang hamba kita semua termasuk orang Islam kita semua itu wajib yaitu mengakui bahwa kita semua adalah orang yang mengakui orang yang lemah, orang yang apes, orang yang lemah, orang yang tidak punya daya untuk mendatangi hakikatnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan hakikatnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lan sak temene abdu la yaqdiru ora kuasa sapa abdu ayat ya ingin tenekan sapa abdu bi'ah sa'id zalika kalan itungane mengkono-mengkono asana wa syukur. Dan kita harus mengakui bahwasanya kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba muslim muslimah, kita semua harus mengakui bahwa kita semua tidak bisa yaitu mendatangi, memenuhi apa itu rasa syukur kita kepada Allah, memenuhi yaitu hitungan-hitungan ujian yang nikmat yang diberikan, ujian dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa syukur kita dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu belum bisa mengimbangi. Belum bisa mengimbangi. Maka kita harus mengakui bahwa kita semua adalah orang manusia, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah yang tidak mampu untuk mendatangi yaitu hitungan-hitungan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Walidalan krono niki boten mampu layak diru ayat ya bi ahsua idalika karena ana sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salat wasallam iku yakul iku ngendika sapa kanjeng Nabi la uhsi sanan alaika anta kama asnaita ala nafsika la uhsi boten saged ngitung sapa ingsun sanaan ing ngalem bono alaika ngatasé panjenengan anta yo panjenengan kama asnaita kaya oleh ngalem panjenengan ala nafsika ing atase adat panjenengan. Artinya bahwasanya karena kita semua itu tidak bisa yaitu mendatangi dengan jumlah atau hitungan ya, kita semua memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah bersabda, ya Allah, kami tidak bisa menghitung apa itu suatu nikmat, yaitu memuji kepadamu. Kami tidak bisa menghitung memuji kepadamu seperti halnya kamu memuji kepada dirimu sendiri. Kami tidak bisa mengimbangi untuk bisa menghitung memuji kepadamu seperti halnya kamu ya Allah dat yang selalu memuji kepada dirimu sendiri. Wayur walan diroya tak apa hadis niki ana Musa satenen Musa alaihis salam alaikum kota tebengatamu ngatasi Musa assalamu te keselamatan ya iku kola iku ngendika sapa Musa ya Rabbi do pangeran ingsun mata ablugu hamdaka
mata iku kapan ablugu utawi nya utawi tumeka sop ingsun hamdaka ing puji panjenengan wa syukuraka alan syukur panjenengan wa hamdi halute muji ingsun wa syukri lan syukur ingsun iku nikmatun itu iku nikmat ingka sanging panjenengan faqala mangkonjer jawab sapa Allah yaitu Rabbi lahu maring Musa mata arafta semangsane ngaku sapa sira atau wero sapa sira anak yang sak temne sira iku ajizun iku wong kang apes an hamdi sanging muji ingsun waqat hamita mangko teman-teman muji sapa sira ni ing ingsun. Artinya di sini diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi Musa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala, kapan kami apa itu kami dapat menyampaikan puji kami dapat menyampaikan atau sampai untuk dapat muji dan bersyukur kepadamu. Sedangkan pujian kami dan syukur kami kepadamu adalah bagian dari nikmat dari kamu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Musa, "Hai Nabi Musa, apabila kapan kamu semua mengetahui atau kamu mengakui bahwasanya kamu Nabi Musa adalah orang adalah manusia yang lemah, manusia yang apes dari memuji kepadaku dan dari bersyukur kepadaku, maka hal tersebut kamu semua itu merasa apa itu mengakui yaitu mengakui kelemahanmu itu adalah bagian kamu syukur kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Warawa waruya lan diwirayatake apa an sayyidina Dawud apa hadis an sayyidina Dawud apa hadis niki an sayyidina Dawud an sayyidina sangka bendoro kita nama Dawud Dawud rupan Nabi Dawud alaihi salatu wassalam alaihi salamu alaihi alaihi kumuka ing atase Dawud assalamu utai keselamatan apa annahu waruya apa annahu waruya lan diwirayatake an sayyidina Dawud saking sayyidina Dawud alaihi salamu apa ana satune Nabi Dawud iku kala iku kala iku ngendika sapa Dawud ilahi do pangeran ingsun ibnu Adam utawi anak turune Adam iku lesa iku ana fihi iku tetep ing dalem ibnu Adam apa syaraton apa rambut setunggal ila wa fauqaha kejaba iku ila wa fauqaha kejaba iku ing dalem dure rambut dure syara atau rambut nikmatun utawi siji nikmat wa tahtahlan iku ing dalem isore rambut nikmatun utawi siji nikmat famin aina yukafiuha famin aina mangko iku sangko di yukafiu famin aina mangko ya mangko sangko di famin aina mangko sangko di yukafiu nyukupi yukafiu nyukupi yukafiu bisa nyukupi sapa ibnu adam ha ing nikmat fa auha mangko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring Dawud ya Dawud ya Dawud ini satu ingsun iki auti ku paring sapa ingsun al kasiro ing nikmat kang banget katai wa ardolan ridho sapa ingsun bil yasiri kelawan nikmat kang banget sithike wa inna syukura dalika lan sak petene syukur mengkono-mengkono al kasir syukur mengkono-mengkono al kasir iku antak lam iku antak lama iku yen tau weruh sapa sira anama bika anama sak temen perkara bika ke bika setane panjenengan min nikmatin nyatane sangga nikmat iku mini sangga ingsun iku mini sangga ingsun. Artinya di sini diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sumbernya dari Sayyidina Dawud Nabi Dawud Sayyidina Dawud yaitu Nabi Dawud alaihissalam bahwasanya Nabi Dawud berkata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hai Tuhan kami, hai Tuhan kami, anak Adam adalah tidak mempunyai rambut, kemudian di atasnya kemudian ada rambutnya. Ada iya, di atas ada rambutnya itu adalah bagian dari nikmat, di bawahnya ada rambut itu juga bagian dari nikmat. Kemudian bagaimana anak Adam itu bisa memenuhi, membalas atau memenuhi atau mencukupi mencukupi atau balas sesuai dengan kenikmat yang engkau berikan kepada Bani Adam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada kepada Daud, memberi wahyu kepada Nabi Daud dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, "Hei Nabi Daud, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala telah memberi kamu nikmat yang sangat banyak dan juga saya Allah Subhanahu wa taala sudah cukup senang atau ridho dengan nikmat yang sangat sedikit dan juga
Apabila kamu bersyukur dengan nikmat yang sangat banyak dan senang dengan nikmat yang sedikit itu, ketahuilah bahwa hal tersebut, nikmat yang engkau terima, apakah itu nikmat yang sangat banyak atau senang dengan nikmat yang sangat sedikit, itu adalah bagian dari nikmat kepadaku, syukur kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah termasuk sumbernya dari aku Allah Subhanahu wa taala. Wakilalan diucapi kau anak sutene Dawud iku kola iku nganti kau sobat Dawud ilai do pengirang ingsun kaifa halik kau apa asyukur syukur sobat ingsun kaing panjenengan wa syukur halik utai syukur tu mata panjenengan iku nikmatun iku bu nikmat minka saking panjenengan minka saking panjenengan alia ing atas ingsun kolan jawab sobat Allah Subhanahu wa taala al ana ing dalam saiki iku syakarta al ana ing dalam saiki iku al ana utawa ing dalam saiki iku syakarta iku syukur sapa sira ni ingsun ya Dawud he Dawud. Artinya bahwasanya diucapkan apa itu Nabi Dawud mengucap atau berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami ya Allah, sesungguhnya kami bagaimana kami bisa bersyukur atau mensyukuri nikmat kami kepada-Mu. Sedangkan syukur itu sendiri adalah nikmat, bagian dari nikmat kepada-Mu. Ya Allah, kemudian Allah menjawab, Hai Dawud, sekarang kamu telah bersyukur kepada-Ku, hai Dawud. Bahwasanya kamu yaitu kamu bersyukur kepadaku, kamu telah bersyukur kepadaku, karena kamu adalah bertanya kepadaku cara bersyukur kepadaku, dan syukur itu sendiri adalah bagian dari nikmat kepadaku, maka cukuplah hal tersebut. Kamu telah bersyukur kepadaku, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam Al-Quran ditegaskan dengan apa itu lam taukid, menunjukkan penguatan. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum, di situ ada dua lam taukid. La in, la adalah huruf taukid, in adalah huruf syarat. Pertama, la in syakartum la azidannakum. Ada tiga huruf taukid, yaitu la azidannakum, la azida, la azida. Di situ juga ada huruf taukid dan nakum. Di situ ada nun saqilah. Nun saqilah menunjukkan juga taukid. Di situ ada tiga huruf taukid, huruf yang menunjukkan penguatan. Bahwa di situ menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sungguh Allah, jika kamu semua bersyukur kepadaku Allah Subhanahu wa taala, maka apa itu Allah akan memberikan nikmat kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu semua apa itu bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan menambahi Allah Subhanahu wa taala akan menambahi nikmat tersebut. Jika kamu bersyukur kepadaku Allah Subhanahu wa taala, maka aku Allah sungguh akan menambah nikmat yang aku berikan kepadaku. Sebaliknya wala in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kamu semua kufur, tidak mau bersyukur ke atas nikmat-nikmatku yang kami berikan kepadaku, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku itu sungguh sangat pedih. Apabila kita orang-orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah adalah sangat pedih, pembalasan Allah adalah sangat pedih. Orang yang tidak mau bersyukur, berarti akan hukum karma Allah Subhanahu wa taala akan pasti akan terjadi, karena ini adalah apa itu firman Allah Subhanahu wa taala, apakah di dunia atau di akhirat, pasti Allah akan memberikan balasan orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di depan tiga kali Allah menyatakan sungguh Allah akan seakan sungguh Allah akan memberikan balasan orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba nipun Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur dengan keadaan yang terjadi pada diri kita, apakah itu senang atau tidak senang, apakah itu bahagia atau sengsara, atau sedikit atau banyak, atau cukup atau tidak cukup, apakah itu kita semua dalam keadaan gagal atau sukses, atau sebaliknya sukses atau gagal. Keadaan apapun, kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur hal yang paling kecil, syukur hal yang paling sedikit,
akan memberi dampak positif. Kita semua diberi tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah dari hal yang paling kecil. Mata kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat normal, tangan, hidung, kaki, semua anggota kita, badan kita yang selalu sehat, Allah tanpa hitungan, kita semua tanpa hitungan. Berapa besar nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu, hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi apapun, mari kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua termasuk min ahli syakirin, orang-orang yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, min ahli sabirin, orang-orang yang ahli sabar atas sesuatu yang belum kita raih. Yang belum kita raih, kita harus selalu sabar dan kita harus optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua, asalkan hak-hak kita, kewajiban kita penuhi untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila kewajiban, tugas dan kewajiban kita, kewajiban kita penuhi, dan bahkan amal ibadah sunat pun kita penuhi, pasti Allah akan memberikan yaitu solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik, dan memberikan rezeki yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak terpenuhi di dunia, pasti akan kita raih di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan karunia, bisa juga di dunia, bisa juga di akhirat. Hanya bisa juga dua-duanya, bisa juga dua-duanya. Di dunia kita raih, di akhirat pun akan kita raih. Apabila kita berniat dengan niat ikhlas, maka insya Allah dengan dasar ikhlas, semuanya kita dasari dengan dasar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kerja, apakah itu beraktivitas apapun, termasuk ibadah, kita semua harus berniat untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diberi barokah, selamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita semua diberi keselamatan, kesehatan, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah semoga Allah selalu memberikan tambahan nikmat kepada kita, nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahir, nikmat batin, nikmat baik banyak, nikmat batin diantaranya adalah tambahnya iman, istiqomah, kemudian diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketenangan dalam hidup, diberi istiqomah dalam ibadah, adalah bagian-bagian dari nikmat batin. Lisan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil adzim. Maka insyaallah kita semua diberi keselamatan zahir dan batin. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.